Ikan koi gerong, taktik unik ketika mencari mangsa. Ikan koi gerong adalah ikan tangkapan yang umum ditemukan di kawasan tropis Indo-Pasifik. Ikan ini dikenal juga sebagai ikan trevally. Ikan ini mudah sekali dikenali dari dahinya yang tampak besar dengan warna tubuh keperakan semburat kuning. Ikan koi gerong ini dikenal sebagai ikan konsumsi maupun ikan pancing. Ukuran tubuhnya besar, dengan panjang dapat mencapai 170 cm dan berat 80 kg. Ketika muda, ikan ini menyukai perairan dengan kadar kegaraman rendah, tetapi setelah besar ikan ini dapat ditemukan di berbagai zona laut. Dengan tubuhnya yang besar itu, ikan koi gerong ternyata perenang yang cepat. Tak heran banyak penggemar sport fishing yang mengincarnya untuk sekadar beradu kekuatan. Belum lengkap kalau belum menangkap ikan koi gerong. Bagi pecandu sport fishing, banyak sekali yang mengincar ikan koi gerong, karena ikan ini memberikan pengalaman memancing yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ikan koi gerong yang pada umumnya berukuran raksasa tetap mampu berenang dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan kecepatan dan berat tersebut, ikan koi gerong lantas mampu menyuguhkan sensasi tarikan yang tak bisa dijumpai dari ikan jenis lain. Thank you.
Ikan kue gerong ini termasuk ke dalam ikan predator. Tidak ada yang mereka takuti selain manusia dan ikan hiu. Mangsa ikan ini beragam jenis, mulai dari ikan-ikan kecil, sebagian besar dari keluarga kakap, anakan penyu, lumba-lumba, dan bahkan sampai dengan burung yang tengah terbang rendah dekat permukaan air. Selain itu, ikan yang senang berburu secara soliter ataupun berkelompok ini juga punya taktik unik dalam mencari mangsa. Ikan kue gerong sering ditemukan mengikuti ikan hiu dan anjing laut saat tengah berburu. Hal ini dilakukan karena mempermudah ikan ini mencari mangsa, di mana ikan kue gerong bisa melahap mangsa yang telah ditinggal oleh ikan hiu dan anjing laut tadi. Terima kasih karena sudah menonton.